Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, tetap di channel Agung Panca. Saat ini saya, bukan saya sih, tapi partner saya sedang mencukur anak-anak ya. Ini mau dimodel apa ini ya? Yang pastinya rapi ya mintanya ya. Biasanya kalau anak kecil tuh biasanya yang bawah itu tipis bersih itu. Nah, dikasih garis kok gak dek? Kasih garis? Garis, dikasih dek. Oh hee, hee itu kalau di Jawa itu iya itu maksudnya ya. Jawabannya betul. Ya sebelumnya saya ucapkan salam-salam buat teman-teman potong rambut yang ada di Indonesia ya, terutama yang ada di mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Papua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan usahanya lancar ya, amin. Ini saya menggunakan, kok saya lagi sih, teman saya yang ikut ini menggunakan sepatu nomor berapa mas Iman? Satu setengah dengan tuas maju ya. Menggunakan mesin merek Keme, tipe berapa saya lupa, yang pasti merek Keme cordless yang tanpa kabel. Nah, ini dulu-dulu buat para pemula menggunakan mesinnya itu geraknya itu seperti dicongkel-congkel gitu loh. Mungkin caranya berbeda-beda, tapi saya biasanya menggunakan dengan cara seperti itu ya. Ini dibersihkan yang bawah seperti itu. Memutar ya, dari samping kanan ke belakang terus ke samping kiri. Nah, kalau masih awal sih bentuknya seperti masih kerowok, tapi kan nanti dikasih gradasi jadi terlihat halus, yang di atas lebih tebal gitu. Mulai digadasi menggunakan sepatu nomor 1 tadi mas ya. 1. Kalau yang bawah itu tanpa sepatu ya, alias 0. Tapi untuk menyambungkan atau mengkoneksikan antara yang 0 maju dengan 1 tadi menggunakan kosong mundur ya. Nah, ini pakai nomor sepatu nomor 1 dengan tuas mundur. Wanteng ini gitu, winter. Soalnya gini dulur, kalau anak-anak tuh biasanya memang ya punya masing-masing sih. Ada yang rewel, ada yang diem tapi kepalanya gerak-gerak, ada yang menangis tapi anteng. Ya macam-macam sih ya. Jadi ini pas kebetulan anteng ini, anteng juga nggak rewel ya. Winter, terus gitu ya. Cuman kedep-kedep dok, soalnya tiga ibu sah. Ini ganti yang sebelah kiri, sama ya prinsip kerjanya dengan yang sebelah kanan tadi. Yang bawah dibersihkan dengan tanpa sepatu, tuasnya maju ya. Keri-keri, biasa, kupingnya dikeli. Nah itu masih terlihat apa nih ngaran ya, kalau di Jawa sini sih di Kedunggala sih ya prowo apa ya. Tapi nanti kan tetap digradasi. Nanti menggunakan nomor 1 dengan kuas madu ya buat menghaluskan. Nah ini kebetulan karena saya nggak nyukur jadi saya bisa memvideo, jadi videonya bergerak. Kalau biasanya sama-sama nyukur ya videonya berhenti pakai tripod aja. Terus sudah mulai terlihat gradasinya ya, antara yang 0 masih kelihatan sedikit line atau garisnya, nanti bisa dihaluskan lagi.
Kalau anteng kayaknya gambar ya kalian. Kayaknya internet ya kalian. Sekarang untuk menghaluskan lagi menggunakan nomor 1. Jadi cara memegang mesin clipper pun mungkin berbeda-beda ya dengan dulur-dulur yang lain. Yaitu pembawaan mungkin ya. Dari awal tuh biasanya kalau sudah pakemnya itu akhirnya sampai ke sini pun ya seperti itu. Susah dirubah. Saya pun juga sama seperti itu. Cara memainkan sisir, cara memegang mesin clipper mungkin berbeda dengan tempat yang lain. Ya gimana caranya, yang penting enjoy aja lah gitu. Ini tinggal yang atas dirapikan dengan tanpa sepatu ya, alias nol, dengan kombinasi sisir ya. Ngantung pada gak bubu alang mau kali ya. Nah untuk mensiasati yang bagian pusar, kalau di tempat saya itu kalau istilahnya tuh unyeng-unyeng ya, itu harus pinter-pinter yang mensiasati, karena ada yang rambutnya tuh berdiri pas di unyeng-unyeng itu, pusernya tuh berdiri, jadi susah untuk ditata. Kalau kependek-pendeknya nanggung, akhirnya jebrat. Tapi kalau panjang ya kurang pendek. Nah, jadi harus ya gimana lah cara kita untuk menyikapi ya, bisa menyesuaikan arahnya mungkin. Dan sekarang tinggal mengasih garis atau jalan tumo. Ini menggunakan mesin trimmer ya, yang kecil, pakai baterai CES, jadi biar bisa apa ya, bisa fleksibel aja lah untuk gerak-geraknya, karena mesinnya kecil biar lincah gitu. Nah, ini yang depan bagian jidat atau batuk, itu bulu-bulu kecil-kecilnya itu dibersihkan biar rapi ya. Semprot lagi seperti burung, serut-serut-serut. Yang atas dikurangi sedikit biar nggak terlihat tebal ya, menggunakan gunting biasa, bukan gunting sasak ya, yang pasti dengan permainan jari ya. Jadi mungkin caranya bisa, kalau caranya cocok ya silakan ditiru, kalau nggak cocok juga nggak apa-apa. Yang pasti cara kita seperti ini, mungkin lagi-lagi mungkin berbeda dengan yang lain ya, tapi ya nggak apa-apa, monggo-monggo saja lah. Dan dicari, dijepit pakai dua jari, dicari yang belum rata, dilakukan. Prinsipnya sih mudah, simple, dan insya Allah hasilnya tidak mengecewakan.
ngrip kayak ngantuk koyo e. Ngantuk, Bro. Ora yo, tot abang sithik yo. Eh, lengkap ya. Tenang bro, just panang bro. Nah itu ada bulu kecil-kecil yang lembut itu loh. Nah itu dibersihkan biar ya biar bersih, namanya juga dibersihkan. Polanya sudah mulai terbentuk ya, tinggal bersihkan aja pakai bedak. Nah ini tadi sebelum dikerik ya, ini dikasih minyak rem tadi ya, biar nggak sakit, biar empuk lah. Nah itu untuk garisnya diperjelas menggunakan silet. Tapi saran saya buat dulur-dulur yang masih pemula, hati-hati ya kalau mengasih garis itu ya, untuk diperjelas dengan silet. Pastikan untuk anak-anak itu enggak, anaknya enggak gerak atau sebelumnya kan sudah kelihatan ya. Jadi kita harus bisa membaca lah, anaknya anteng jadi enggak berisiko lah. Kalau ini kan dari tadi udah anteng, jadi berani saja kalau ngasih silet ya. Itu ini sudah tahap finishing, tinggal membersihkan saja yang bawah-bawah. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi, bisa menjadikan motivasi dan juga bermanfaat buat dulur-dulur pangkas rambut semuanya, terutama yang masih pemula ya. Oke, salam satu gunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.